Didik TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam tahap 1 bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan keluarga muafakat hidup bahagia. Baik Cikgu Zul, kita nak teruskan dengan keluargaku, syurgaku. Silakan Cikgu. Terima kasih Ria. Keluargaku, syurgaku. Kita nak semua keluarga kita jadi syurga di hati kita. Kita rasa gembira bila bersama dengan mereka, betul? Jadi hari ini Ria, Cikgu nak ajak anak-anak murid kita yang berada di atas talian dan anak-anak murid kita juga yang berada di rumah untuk buat sama-sama aktiviti ni. Boleh dia? Boleh cikgu. Okey, kita akan buat satu aktiviti berasaskan projek. Jadi anak-anak murid kita berada atas talian ini, mereka akan menyediakan satu peta buih yang paling kreatif, yang paling cantik tentang keistimewaan ahli keluarga mereka. Jadi dalam ramai-ramai ahli keluarga ni, mereka akan pilih seorang ahli keluarga yang paling mereka sayang. Dan mereka akan kongsikan dengan kita melalui peta buih yang paling kreatif ni tadi. Jadi anak-anak kita ni boleh guna apa-apa saja bahan yang ada di sekeliling mereka. Sama ada nak guna bahan yang terpakai boleh. Mereka nak gunakan kertas yang berwarna boleh. Mereka nak guna pinggan kertas boleh. Yang penting kreatif. Sebab anak-anak kita ni semuanya adalah anak-anak yang kreatif. Kita serahkan kepada mereka untuk hasilkan peta buih tersebut. Jadi, kita bagi masa 1 minit untuk mereka hasilkan. Boleh, cikgu. Boleh? Okey. Jadi, anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian, kita akan hasilkan satu peta buih yang kreatif. Jadi, cikgu nak anda pilih seorang ahli keluarga anda yang paling istimewa yang anda kongsikan, yang anda akan kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan. Boleh ya? Jadi, anda boleh mula daripada sekarang. Okey, Ria. Sementara kita menanti anak-anak murid kita ni menyiapkan peta buih mereka, ramai orang tertanya-tanya, macam mana peta buih ni sebenarnya? Itulah, cikgu. Okey, cikgu kongsikan satu contoh peta buih yang cikgu buat. Okey, yang pertama, siapa ahli keluarga yang cikgu pilih? Cikgu memilih ayah saya. Ayah saya ni, Ria, nombor satu, pandai memasak. Wow. Ha, walaupun dia ayah, bila dia pergi ke dapur, asam pedas terbaik. Wah, telan Elio nampak dia. Okey, yang nampak kedua, ayah saya ni rajin mengemas rumah, mengalahkan orang perempuan dia, menyapu sampah, membasuh kain, menjemur kain, melipat kain. Sebab dia dah suka kerja-kerja di rumah. Yeah. Nombor tiga, ayah saya hebat bermain bola sepak. Zaman muda-muda dia dulu, selalu mewakili kawasan-kawasan, di daerah dan sebagainya. Dan kata orang, bila main bola sepak, ayah saya adalah yang terbaik. Wow. Dan akhir sekali, kalau saya ajak Ria pergi rumah saya, Ria, sampai di rumah saya, Ria akan nampak penuh bunga. Dia suka berkebun. Dan setiap apa yang dia tanam, alhamdulillah jadi. Ada pokok buah naga, ada macam-macam lah dia. Jadi itulah keistimewaan ayah saya. Jadi anak-anak kita ni rasanya macam tekun ni menyiapkan peta buih ni. Anak-anak dah siap ke belum? Sudah. Dah siap dah? Kalau dah siap, tunjuk terbaik dengan cikgu. Tunjuk terbaik dengan cikgu. Okey. Okay. Semangat. Bagus. Okey. Apa kata kita lihat hasil kerja mereka? Boleh dia? Boleh cikgu. Okey, kita akan buat sesi perkongsian hasil kerja murid ini. Jadi, kita nak mulakan dengan siapa dulu eh? Silakan dia pilih. Tadi kalau tengok Fatma yang angkat tangan dulu, cikgu. Okey. Apa kata kita mulakan dengan Fatma? Okey, silakan Fatma Lakshmi. Kongsikan dengan cikgu peta buih anda. Wow. Terpegun cikgu melihatnya. Okey. Boleh cikgu tahu Fatma pilih siapa ahli keluarga Fatma? Okey. Saya cikgu, saya memilih ayah saya. Okey, boleh kongsi dengan cikgu apa istimewanya ayah Fatma? Saya cikgu, saya memilih ayah saya cikgu. Nama ayah saya Dr. Dinesh Kumar. Beliau merupakan seorang yang penyayang. Beliau seorang yang baik hati dan suka membantu orang. Ayah saya selalu memberi motivasi kepada saya dan menyokong saya dalam pelajaran saya. Saya sangat sayang ayah saya. Wah, terbaik. Dia menceritakan keistimewaan ahli keluarga dia. Sangat menyentuh hati kita. Tepuk tangan untuk Fatma. Kita bagi 1 bintang untuk dia. Okey, boleh cikgu. Terbaik. Okey, nak tanya dengan Fatma. Fatma, awak buat peta buih tadi guna alat apa ya? Dan
kertas, cikgu. Ha, pinggan kertas pun mereka boleh jadikan peta buih yang kreatif terbaik Fatma. Okey, seterusnya kita pilih siapa pula, Ria? Okey, seterusnya kita pilih kumbanglah, cikgu. Ah, kumbang. Okey, kita persilakan Muhammad Amar. Amar, kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan peta buih istimewa Amar. Silakan. Wow. Dekat sikit Amar. Kita nak tengok. Ah, terbaik. Okey, Amar boleh kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan siapakah insan istimewa dalam keluarga Amar yang Amar nak kongsikan? Ya, saya cikgu. Ahli keluarga yang saya pilih ialah abang kami. Wow. Okey, siapa nama abang? Boleh cikgu tahu? Nama abang saya ialah Muhammad Amir. Okey, Muhammad Amir. Okey, kongsikan dengan cikgu apa keistimewaan abang kepada Amar. Silakan. Keistimewaan abang saya ialah beliau seorang yang penyayang dan bertanggungjawab. Okey, lagi? Beliau sering menjaga saya dan adik dengan baik semasa ketiadaan ibu di rumah. Okey. Selain itu, abang saya rajin membantu ibu dan nenek mengemas rumah. Beliau juga seorang yang hebat dalam permainan badminton. Beliau mula mengajak dan mengajar saya bermain badminton sewaktu saya berusia 6 tahun. Disebabkan itulah saya amat mengagumi dan menyayangi abang saya, cikgu. Terbaik untuk Amar. Tepuk tangan untuk Amar. Terbaik adik Amar. Terbaik, kita bagi satu bintang untuk Amar. Okey, seterusnya Aisyah Humaira. Aisyah Humaira, tunjukkan dengan cikgu peta buih anda, Aisyah Humaira. Silakan. Wah, okey. Aisyah Humaira, siapa yang Aisyah pilih dalam keluarga Aisyah? Silakan kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan. Kakak saya. Okey, apa istimewanya kakak Aisyah? Kami mengkongsi hobi dan minat yang sama. Okey. Lagi? Seterusnya? Lagi? Apa lagi istimewanya kakak Aisyah? Apakah hobi dia? Aisyah, apa hobi kakak Aisyah? Melukis gambar kartun anime. Ah, melukis gambar kartun anime. Okey, terbaik. Kalau kita tengok berwarna-warni, ceria peta buih tersebut. Tepuk tangan untuk Aisyah. Kita bagi satu bintang untuk Aisyah. Okay. Alhamdulillah. Anak-anak murid kita yang berada di atas talian ini, mereka dapat menyiapkan dan menghasilkan peta buih yang sangat kreatif. Kalau kita lihatkan, mereka buat lagi kreatif daripada kita boleh buat. Betul cikgu. Tak? Ah, dekat situlah kita boleh tahu bahawa mereka sebenarnya boleh menghasilkan satu benda yang sangat luar biasa. Dan hasil kerja mereka ini kita boleh paparkan nanti untuk dijadikan contoh kepada murid-murid yang lain. Begitu. Okey, seterusnya, apa yang boleh cikgu rumuskan pada hari ini adalah setiap ahli keluarga ini mempunyai peranan masing-masing. Jadi mereka ini tahu sebagai anak apa mereka perlu buat. Sebagai anak apa mereka perlu buat, sebagai ibu bapa apa mereka perlu buat. Jadi semua orang memainkan peranan penting, hidup keluarga itu pasti akan bahagia. Yang kedua, tanamkan dalam keluarga berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Macam kita tadi, sama-sama membantu ahli keluarga. Dan akhir sekali, amalkan hidup berkeluarga kita secara beradab dan bersopan. Sebab bila kita ajar ahli keluarga kita beradab dan bersopan, mereka akan menunjukkan imej keluarga kita adalah imej keluarga yang terbaik. Dan untuk maklumat Ria, semua bahan-bahan ini tadi mereka boleh dapatkan di dalam portal Sumberku. Okey, baiklah cikgu. Kalau nak diikut pentaksiran keseluruhan bagi murid-murid pada hari ini, cikgu, macam mana? Okey, alhamdulillah, berdasarkan hasil mereka, hasil kerja mereka, cara mereka menjawab, cara mereka berhadapan dengan kita pada hari ini tadi, mereka semua telah menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang. Kita berikan
berikan tepukan untuk mereka. Tahniah. Semua adalah anak yang terbaik. Okey, baiklah, diharapkan murid-murid menguasai sepenuhnya mata pelajaran kita pada hari ini, pendidikan kesihatan, keluarga muafakat, hidup bahagia. Baik, terima kasih Cikgu Zul. Sama-sama. Sudi bersama-sama dengan Ria pada hari ini. Dan katanya kita nak tutup kita punya sesi pembelajaran pada hari ini. Cikgu boleh? Nak nyanyi kan? Kita nak nyanyi sama-sama boleh? Boleh Cikgu. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Hai anak penyejuk mata, penawar hati yang duka lara, teringatkanmu menghibur ayah juga mama. Hai anak, kau di antara berjuta nikmat yang dikurnia, amanah buat ayah dan mama, jariah kami dalam menuju ke syurga. Hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harapan menjadi insan yang beriman, memberi manfaat buat seluruh umat. Hai anak, kami tak minta untuk hidup mewah, cukup sekadar dengan melihat dirimu mencintai Allah. Didik TV KPM.